lagi apa yang menjadi kepunyaan kami. Ini ketua Malaka di sini. Ah, mohon maaf, ini memang sedikit saja, tapi kami harus canggung surat ketua. Kakak, saya izin tanya sebentar, boleh? Boleh. Kakak, ini desa nama? Pelor. Pelor. Berapa jumlah penduduk di sini? 40. Kakak, di kemarin waktu bencana itu, setelah bencana, kakak dorong kalau lumpur begini, kakak masa kesulitan, kak? Kesulitan. Kesulitan. Kamu tidak bisa kait-kait api, ya? Iya. Untuk sementara menurut kakak, di desa ini gagal panen, kak? Gagal. Semua, masalah. Semua. Sudah berapa LSM atau ini yang datang di sini ada yang panen, kak? Kata kami yang ini yang betul-betul kena bencana dan panen ini biasa ini ada kah? Ya. Ada korban kah kemarin? Tidak ada. Kalau di sini luar baru ada. Kasih banyak. Ya. Kata, kami mohon panggil juga. Terima kasih. Ya. Lama itu dalam jangka pendek 1-3 hari gitu. Deadline kesampaian. Kalau satu orang bisa sampai 3-4 hari. Tapi kalau satu rumah kalau ada 5-6 orang itu satu kali makan saja. Jadi tadi yang sampaikan itu kan yang mungkin yang diharapkan itu kalau bisa kalau ada bantuan lagi lebih bagusnya itu di sembako itu diperbanyak di beras. Sekarang mereka perlu dikirim semua jagung agar panen. Ani, ini masih mahasiswa. Jadi, ini masih ada mahasiswa. Ani dah rasa. Ani loit mos, ani sehu seorang tua. Nah, jadi, ani minus dari segala. Ani, jadi ani apa adanya deh. Ani boleh main. Nah, jadi keluhan nenek nenek. Ani anhola, orang punya dengan tenhola, nanti ani sampai ke pemerintah, terus bisa nenek keluar nenek ke boleh pemerintah. Thank you.
bantuan. Kalau memang ke depan kami dapat rezeki lagi, tapi kami cukup ini lagi.